Kamenraider Kabuto. Ternyata Shintoku 555 sudah bikin Demon Dark Kabuto versi Tendo Soji. Dan yang satu lagi, tinggal giliran gua nih bikin Mon Dark Kabuto sama sekalian Hyper Dark Kabutonya. Bisa enggak tuh? Welcome back to Sarne Brothers. Mas Dika kembali lagi menemani kalian semua yang ada di rumah maupun di luar juga, kapan-kapan saja. Dan untuk sesi hari ini kita akan nge-game Kamen Rider Kabuto PS2 lagi. Dan gue sedang coba bikin mod Dark Kabuto versinya Tendo Soji, sekalian juga bikin modnya Kamen Rider Dark Kabuto Hyper Form. Jadi moto keseruannya gimana? Ayo kita ngegame dulu Kamen Rider Kabuto PS2 untuk hari ini. Ya, here we go, Kamen Rider Kabuto PS2. Hari ini gua mau nyoba mod dulu ya. Gua sebelumnya udah nyoba bikin mod dan hasilnya kayak apa. So let's go. Jadi gua kecilin dulu musiknya biar nggak bising, soalnya ada copyright. Kita cek dulu rondenya segini. Let's go. Kita coba dulu ngomot Kabuto sama sekalian Hyper Kabutonya juga kalau kalian penasaran. Hehe. Pakasus Dark Kabuto. Dan kayak gini dia. Ini dia Kamen Rider Dark Kabuto versinya Tendo Soji. Let's go. Tanpa partner. Ayo kita coba dulu. Gua juga pakai metode yang hampir sama kayak Toku 555 dan gua mainnya di PCSX2 Nightly. Meskipun ada yang masih belum sempurna ya. Lawan Panzer. Sama lawan Kamen Rider Tebi versi Kagami. Ayo. Aduh. Mantap juga nih. Just off. Waduh. Bener banget ini. Waduh, Panzhopper-nya clock up. Wah, Panzhopper gila banget ini. Wale. Waduh. Wes. Lock up. Waduh, gak berhasil nih. Aduh, gue nggak itu lagi. Wah, Panzhopper banter banget. Aduh. Waduh, Panzhopper. Ya begitu loh, gue ngiseng bikin mod Dark Kabuto versi Tendo Soji. Waduh. Waduh. Gak bisa nih. Tung. Wah, gawat. Waduh. Just off. Wah, gawat. Waduh.
Foto. Foto. Ah, tenang dulu. Oke, langsung mati. Dan aduh, enggak berhasil. Auto block up. Well, ini iseng-iseng banget lah. Gua udah denger toko lima-lima juga udah bikin mod Dark Kabuto versinya Tendo Soji. Jadi gua mau langsung ngegas bikin konten juga, sama sekalian gua juga mau masukin linknya di Google Drive. Jadi siapa saja yang mau modnya silakan, ini bebas. Dapetin linknya kayak apa bebas, kalian bisa download di deskripsi, kolom deskripsinya di video ini. Let's go. Silakan download, dan syaratnya cuma satu, kalian harus main di PCSX2 Nightly. Mati. Foto. Ya, Kabuto ini emang banter banget sih yang versinya Tendo. Beneran. Gak bisa dipungkiri lagi. Jadi, kalau kalian mau download silakan cek aja di deskripsi, gua udah naruh link di situ. Jadi linknya bebas untuk siapa aja yang mau modnya, dan tinggal baca instruksinya doang. Ini lawan Gatak sama Uka Worm. Ayo, kita coba dulu. Waduh, lock up. Gataknya mati. Bus.
foto lock up tuh. Foto dos dan KO. Kayak gitu aja dong. Ya, gerakannya sama kayak Kabuto aja dong. Ya kayak gitu aja dong. Oh ya, sekalian gue juga bikin modnya Hyper Dark Kabuto. Gue mendapat bahan-bahannya itu dari game-game yang judulnya Kamen Rider Super Climax Heroes. Karena waktu itu ada yang bikin modnya HD sama Hyper Dark Kabuto juga. Jadi kalau penasaran, gue bisa pakai itu buat referensi standar buat bikin mod Hyper Dark Kabuto. Foto. Cast off. Aduh. Foto. Top up. Langsung kayak gitu aja dong. Ngeri gak? Itu gua ke dan waduh, waduh. Waduh. Oh, dia mau cast off. Waduh, 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 waduh. Oh. Bus. Aduh. Jangan cast off. Oto. Sabar, sabar. Waduh, waduh. Waduh. Waduh, mau radar shooting. Aduh, duh, 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 duh. Gak kena dong, meleset dong. Cast off. Jebret, jebret. Oto lagi. Mati dong. Simple banget dong bikin modnya. Dan gua bikin mod itu ceritanya pakai Photopea. Bahan-bahan yang gua pakai itu Photoshop online atau versi Photopea. Jadi kayak gitu. Terus berikutnya gua convert PNG terus langsung pakai Pixlr. Tapi kalau kalian punya Adobe Photoshop, silahkan pakai Photoshop aja. Itu lebih gampang. Soalnya Photoshop di sini harus berbayar. Harus berbayar gitu aja. Dan kita lawan Tarantas Worm Purpura sama Scorpio Worm. Waduh, waduh, waduh. Cast off. Aduh. Bus. Aduh, duh, 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 dikeroyok, dikeroyok. Waduh. Lock up, aduh. Tarantas Worm-nya hancur. Oto. Dus. Oto, dia nge-clock up. Boleh. Waduh, 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 gawat, 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 gawat. Gak ada yang bisa nih. Gak ada yang bisa nolong gua nih. Waduh, gawat, gawat, gawat. Oh, tuh, clock over, clock over. Lock up. Push. Finisher kick yang bukan pakai rider kick. Lel gitu aja dong. Jebret, jebret, jebret. Waduh. Oh. Oh. Waduh.
Aduh, aduh. Oto. Oto. Aduh. Wow, 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 wow. Langsung aja. Bos, 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 bos. Mati dong Scorpio Warnya. Aduh, nggak kena, aduh. Wale, nggak berhasil. Waduh. Aduh. Waduh, wah, enggak berhasil. Oke. Foto. Foto. Waduh. Waduh. Langsung kelar. Gitu aja dong. Ya, simpel banget. Ini stage kelima. Lawan Worm. Lawan Worm lagi pasti. Oh. Ini dia kita lawan Hyper Dark Kabuto. Ini dia jadi semakin klimaks. Ayo ayo kita coba nih. Lawan Hyper Dark Kabuto. Dududud. Ini gua juga bikin modnya Hyper Dark Kabuto. Haha. Jadi kalian penasaran kayak apa gua cara bikin mod Hyper Dark Kabuto kayak gini? Just off. Dududud. Jebret 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 jebret. Clock up dulu, clock up. Gua harus finish yang ini. Dan dan 1 2 3 Rider kick jebret. Aduh, dia mau hyper clock up. Waduh, hyper clock up. Waduh, kabut. Waduh, maksimum hyper jebretnya mau banget. Selamat. Yang jago hyper jebret, untung aja gua bisa dihindarin. Ush, hyper jebret di situ dan lagi jebret. Enteng banget tuh. Dan ini dia battle-nya, gua berhadapan dengan Hyper Dark Kabuto sama Worm. Waduh, duduh. Wah, hyper shooting. Waduh, waduh, duduh. Uduh, hyper shooting. Just off. Aduh, duduh, duduh. Gawat, gawat, gawat. Aduh, clock up, clock up. Bagus, clock up. One, two, three. Rider kick. Dan push. Makan tuh. Gitu aja dong caranya. Ya, battle mode pakai Dark Kabuto modnya Tendo Soji udah selesai, tinggal kita coba pakai mod Hyper Dark Kabuto. Oh, kita coba dulu pakai apa Dark Kabuto Hyper Form. Kayak apa nih, penasaran nih.
Apa tuh? Ini dia. Kita coba dulu. Versus. Nah, here we go. Ini materialnya lumayan cukup padat juga sih. Gimana cara gue dapetin material kayak gini? Ini gue dapat dari download mod tekstur yang ada di itu. Mod tekstur yang ada di PSP yang Super Climax Heroes. Itu soalnya banyak sekali yang bikin mod gituan. Cek di YouTube aja. Terus habis gue cek di YouTube, gue edit pakai Photoshop. Dan gitulah hasilnya. Ayo kita hyper jebret. Aduh, gawat. Wah, dia berevolusi. Hyper clock up. Langsung keluar kayak gitu aja dong. Ya, simple banget. Dek. Ayo lagi. Oh, gak bisa nih. Ya caranya harus hyper clock up dulu dong, baru bisa. Hyper jebret. Maju sini untuk hyper clock up dan jebret. Kayak gitu aja. Ya, sesimpel kayak gitu aja bikin mod Hyper Dark Kabuto. Nanti untuk Hyper Dark Kabuto gua jadiin satu sama file Dark Kabuto juga. Soalnya tinggal gampang aja sih, gua bikin folder replacement aja. Nanti instruksinya kalian tinggal download, terus kalian copy foldernya yang ini. Gua unzip dulu, terus nanti folder replacement-nya kalian simpan di tekstur dan masukin ke folder SLPS 20483. Itu untuk game Kamen Rider Kabuto PS2. Ya syaratnya cuma satu, dump tekstur. Kebetulan si Toku 555 juga lagi belajar bikin mod. Jebret. Aduh, foto. Oh, ya cast off, hyper clock up dulu. Dia clock up. Waduh, belakang gua kena Rider Sting nih. Boleh juga hyper clock up. Langsung kayak gitu aja. Boleh juga nih diadu. Dan gua juga bikin mod itu Dark Perfect Zeter. Jebret. Boleh. Jebret. Oto. Boleh juga nih. Oh, dikeroyok dua. Oto. Ada kerak tebi. Dia cast off, dia clock up last. Pas banget, dia clock up. Hyper clock up. Tus. Dan kayak gitu aja. Langsung kayak gitu aja. Tanpa finisher bisa dong. Ya emang bisa dong. Bisa diandelin. Ya enggak? Let's go, kita coba lagi.
Kita lawan siapa nih? Tebi. Ini versi Kageyama. Sama wormnya juga dong. Ayo. Bisa gak nih gua lawan? Hyper jebret. Oh, cast off. Block up dulu. Terus, lalu tuh, jebret. Dan tanpa finisher juga bisa langsung push. Makan gak tuh? Dan kayak gini maksimum hyper typhoon bus maksimum hyper typhoon namanya ya. Begitulah teknik hyper clock up gua. Ini stage keempat. Ayo. Ikuzo. Kita lawan Gatak. Hyper Gatak. Boleh juga nih diadu. Ayo. Bisa ini. Hyper jebret. Hyper jebret. Auto. Hyper jebret. Auto. Hyper clock up. Tuh. Jebret. Hyper jebret. Dan maximum rider. Tung. Maximum hyper tapun. Tus. Aduh gak kena. Auto. Enak aja. Hyper jebret. Dan tung up push dus hyper shooting finish pakai hyper shooting dus hyper jebret. Aduh belum dus hyper. Oh nggak bisa ini rumit banget di sini. Sword mode hyper jebret. Bus. Hyper jebret. Hyper clock up. Oh. Monitor sini jebret. Hyper jebret. Langsung aja hyper sting. Nemuku nare. Motto kiai o irero. Level kelima. Kita lawan siapa nih? Kaukasus. Dan satu lagi Dark Kabuto Kusakabe. Lawan dua buah antagonis. Baiklah kalau kayak gitu. Oto.
Otto. Bus. Otto. Oh. Otto. Oh. Oh. Tuh. Cepret. 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 Hyper clock up. Dan bajuk. Dus. Dus. Maksimum hyper typhoon. Dus. Jebret. Hoots. Oh, kok kasusnya hyper clock up. Lelele. Dan kebetulannya clock up juga. Leh, gak berhasil nih. Wah. Gawat. Gak kena juga. Lel, dar kabutonnya juga nge-clock up. Lel, gak kena juga. Oto, bus. Kau kasusnya mati. Oto. Dus, jebret. Dus. Oh. Maksimum hyper typhoon. Kayak gitu aja dong. Oto. Kok kasusnya hyper clock up. Wele, ya, gua kejebak. Oto, boleh juga nih, boleh diadu juga nih. Oto, bus, Oto, cepet, aduh, awas, aduh, jangan cast off, bus, aduh, gua kalah. Oke, kalau kayak gitu, let's go again. Jebret. Oto. Bus. Oto. Oh, boleh juga nih diadu nih. Jebret. Oto. Jebret. Aduh, gak berhasil. Oto. Boleh, untung aja. Oto. Aduh, jebret. Aduh. Jebret. Hyper jebret. Hyper clock up. Tanpa finisher aja lebih enak. Soalnya damage-nya hyper kabuto lumayan ngeri. Gitu aja sih untuk sesi hari ini. Dan gua berhasil nyelesain battle mode pakai Dark Kabuto versinya Tendo sama Hyper Dark Kabuto. Ya, kayak gitu aja dulu sesinya untuk hari ini. Dan lumayan memuaskan banget. Sumpah, memuaskan banget. Ya, begitulah untuk sesi Kamen Rider Kabuto PS2 untuk sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk sesi teksturnya ya, nanti filenya kayak apa, nanti gua kirimin linknya di Google Drive coming soon. Nanti ketika gua bikin video ini, gua bakal kasih linknya ke kalian kalau kalian mau minta downloadnya. Nanti instruksinya langsung gua jelasin lewat notepadnya sekaligus pas gua masukin ke WinRAR juga. Yap, kayak gitu aja dulu untuk sesi hari ini.
So, thank you banget yang sudah nonton. Kemungkinan di sini pada ramai banget suka sama Dark Kabuto sama Hyperform-nya juga. Ya, untuk sesi hari ini lumayan seru banget. Gua coba ngejajal bikin dua mod sekaligus. Dark Kabuto yang versinya Tendo sama Hyper Dark Kabuto sekaliannya juga. Yes, kayak gitu aja dulu sih untuk sesi hari ini. So, thank you for watching. See you later. Kalau kalian ada komentar, silahkan komentar aja. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya dan share video ini ke banyak-banyak sosmed, banyak-banyak termasuk YouTube juga, Facebook juga, Instagram juga, siapa tahu TikTok juga rame. Jadi biar kita tahu banget lah kenapa pada suka Hyper Dark Kabuto. So this is it, thank you. Sampai ketemu lagi dan sayonara. Teyo, 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 teyo.